Ini adalah button yang akan kita buat. Di sini saya sudah mempunyai dex.html. Nah, ini strukturnya. Langsung saja kita bikin tag div dengan ID btn. Di sini saya sudah mempunyai file style CSS yang sudah saya hubungkan juga. Di sini kita akan menggunakan Ionic Framework. Ini websitenya. Ini linknya. Saya sudah taruh sini ya linknya. Setelah itu kita masuk ke style CSS. Body marginnya 0, paddingnya juga 0, background 1, sorry, lalu btn widthnya 200 pixel, height-nya 60 pixel, posisinya kita kasih absolute, top-nya 50%, left-nya 50% juga, trans form translate min 50%, min 50% juga, 10% juga. Backgroundnya kursor pointer border radius 5 pixel, overflow hidden, box shadow 0 pixel, 4 pixel, 6 pixel, RGB, enam dua, transisinya al 05 second. Kita save dan coba kita buka di browser. Untuk selanjutnya btn before colornya white, konten over me, posisinya absolute, topnya 50%, leftnya 50%,
transform. Translate. Min 50%. Min 50%. Font size 20 pixel. Transition. Kita save. Selanjutnya UTN over before topnya 30 pixel. Selanjutnya BTN after font formula unicorns. Content F141 font size 40 pixel color F bot 336 position absolute topnya 50% leftnya 50% juga transform translate 50%. Lalu WTA over after topnya 50%. Kita kasih transisi juga al lalu yang terakhir BTN buffer box shadow 2 pixel 2 pixel 6 pixel warnanya white. Coba kita refresh. Nah,